Jangan bercanda, Pak. Lo bentak gua. Bang. Lo mau pamer gigi sama gua? Enggak, Bang. Saya enggak suka pamer. Kalau lo enggak suka pamer, kenapa giginya lo keluarin semua? Jadi begini, Bos. Kalau memang kau minat sama tanah itu, kita kesana sekarang. Aku tak keberatan, Bos. Kalau kita sama-sama melihat tanah itu sekarang kesana. Jadi kau keberatan? Kalau kau memang keberatan, ngapain aku telpon kau susah-susah? Wassalamualaikum. Bekali kau. Makan lagi, Bang. Tadi kan aku sudah makan satu piring. Ngopi lagi aja ya. Tadi kan sudah satu gelas, Mun. Makan lagi kagak? Ngopi lagi kagak? Mendingan telepon-teleponannya tempat lain aja, Bang. Mak, jadi kau mengusir aku? Bukan ngusir, Bang, tapi teleponnya tempat lain aja. Berarti kau mengusir aku, Mun? Kalau Abang maksa, ya udah, saya ngusir Abang. Kalau begitu, aku pesan segelas lagi kopi. Gitu dong. Kalau menurut gua nih, Pur, mendingan lu sama si Rika aja. Daripada lu ngarepin cintanya si Ani yang kagak bakalan kesampaian. Gue yakin, kalau jodoh, cinta gue bakalan kesampaian. Pur, gue itu temen lu. Gue kagak mau lu stres. Terus lu jalan-jalan kagak pakai baju. Aduh. Eh, lu kan temen gue. Harusnya lu tuh ngasih support. Bukan malah nakut-nakutin gue jadi gila. Iya, maaf kalau omongan gue bikin lu kesel. Tapi bener dah. Lu mendingan sama si Rika. Tapi Rika kan gebetan Tisna. Justru itu, kalau lu sama si Rika, pertama, lu dapetin dia. Kedua, lu bisa nyelamatin pernikahan si Tisna. Ketiga, gua mau ngejek. Bun, ngomong-ngomong, suami kau itu berapa bulan sekali pulang ke sini? Biasanya sih 5 bulan sekali, Bang. Tapi ini udah setahun kagak pulang-pulang. Alah, Mak. Berarti sudah setahun kau dibiarkan begitu saja tergeletak. Eh, Bang, emang kenapa? Kalau saya begitu aja dibiarkan tergeletak, kenapa Bang yang repot sih? Alah, Mak, marah kau. Sedang datang bulan kau. Eh, Bang! Saya sedang datang bulan, emang kenapa? Kalau saya lagi marah, emang kenapa? Abang gak suka, mendingan abang jangan joglok di sini. Pergi sono. Mak, kau serius marahnya? Eh, iyalah. Eh, mau ngapain lagi? Kopiku, Mun. Tanggung ini. Udah buruk diam. Loh, kok berhenti di sini, Bang? Maaf, Pak. Bapak turun sini aja. Rumah saya kan di dalam, Bang. Maaf. Saya perih kalau ngelihat rumah gebetan saya. Dia udah tega nyakitin saya, ngeduain cinta saya. Saya harap Bapak mengerti. Jangan bercanda, Pak. Lo bentak gua. Bang. Lo mau pamer gigi sama gua? Enggak, Bang. Saya enggak suka pamer. Kalau lo enggak suka pamer, kenapa giginya lo keluarin semua? Anterin gua. Iya. Lu lihat bini kagak? Lihat. Nih. Ah, rese lu.
Aduh. Tunggir gua kena. Maaf, Bang. Jak, ya, Tis. Ini handphone kamu. Asik. Berapa? Kata Neng Rika 350.000. Tumben, Tis, bukan kata bapak lu. Kan yang jualan handphone Neng Rika, bukan bapak saya. Kamu nggak ngerti ya? Iya, gua ngerti. Tadi cuma bercanda. Oh, berarti saya yang nggak ngerti ya? Maafin, saya udah nggak ngerti bercandaan kamu. Udah ya, Bang? Tunggu. Apalagi, Bang? Tadinya gua mau bayar. Sekarang gua berubah pikiran. Selamat pagi, Bos. Kalau ama gua kagak usah selamat pagi. Memang kenapa, Bos? Soalnya lu doain selamatnya pagi doang. Nih. Gua bayarnya 200.000 dulu, sisanya besok. Lu bilangin ke gebetan lu. Bukan gebetan, tapi sahabat. Yeah, sahabat tapi mesra. Itu doa saya. Udah, gua jalan dulu ya. Iya. Halo. Halo juga, Kakak. Panggil gue Mas Pur. Iya, Kakak. Kamu tadi yang dibonceng Tisna. Iya, Kakak. Mas Pur. Iya, Kakak. Kalau gue bonceng, mau enggak? Mau, Kakak. Apakah Bos ingin sarapan? Gua mau bubur. Baik, Bos. Mau bubur ayam? Bubur kacang hijau apa bubur Manado? Bubur ayam. Kamu pengkhianat. Cie cie. Masih nyariin Benny ya. Kalau iya kenapa? Benny-nya gak ada. Bawel. emang. Heh, dasar. Kamu tinggalnya di situ. Iya, Kakak. Deket dong. Deket sama siapa, Kakak? Deket sama tetangga kamu. Kakak ini lucu. Pur, tunggu. Yang. Bang. Sayang, handphone pesanan kamu udah ada. Nih.
Bisa moto? Bisa. Ada gamenya? Ada. Alhamdulillah.